Hai, halo Kidos. Kali ini Kakak akan buat mainan dari gelas karton. Yuk langsung aja ikutin Kakak cara membuatnya. Siapkan beberapa gelas karton. Kemudian siapkan juga cutter. Pertama, lubangi bagian bawah gelas karton dengan menggunakan cutter hingga bagian bawahnya terpotong seperti ini. Lakukan hal yang sama pada gelas karton lainnya. Selanjutnya, kita siapkan lakban bening yang berukuran besar dan potong lakban bening tersebut menggunakan gunting. Tempelkan lakban bening pada bagian bawah kertas karton yang sudah dilubangi. Lakukan juga hal yang sama pada gelas karton lainnya. Thank you.
kita siapkan spidol berwarna. Lalu langsung aja, kita buat gambar dengan menggunakan spidol di bagian atas lakban bening. Lakukan juga hal yang sama pada gelas karton yang lainnya. Kalian bisa gambar apa aja sesuai dengan kemauan kalian. Akhirnya jadi juga deh mainannya. Cara menggunakannya, kita harus nyalakan senter lebih dulu. Kemudian letakkan senter pada bagian bawah lubang kertas kartonnya. Lalu kita arahkan deh gelas kartonnya ke arah sisi dinding. Walah, gambar dari kaprojektornya terlihat di dinding. Lucu dan mudah kan, Kidos?